RC ini ngap single dong. Halo guys, kembali lagi bersama channel Delimatur 41. Salam otomotif. Oke guys, di dalam video kali ini saya bersama si kecil Abian sedikit ingin mereview tentang sebuah kendaraan motor roda 2 berkaitan dengan 2 tak. Ya, ini motor Suzuki Jet Colette atau biasa disebut RC. Jadi di depan teman-teman semua ini RC dengan motif karat, motif tayeng seperti ini. Seperti ini. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Sampai belakang semuanya ini satu rangka penuh full RC tayeng guys. Oke, dan di sini untuk modifikasinya nanti saya sebutkan satu persatu, mulai dari depan. Ya, ini meskipun RC lama sudah menggunakan kopling, handle kopling sudah dipasang di bagian kiri, dan selanjutnya di bagian coil ini harusnya hadapnya ke samping, di apa, ditata ulang menuju ke bawah biar tampilannya lebih bagus. Untuk di sebelah kiri, bak kiri ini dilubangi seperti ini supaya udara yang di dalam pendinginannya lebih maksimal guys. Ini di dengan sistemnya bawaan dari pabrik, yaitu Jet Colette, yaitu cool itu dingin, mendinginkan dengan cepat seperti itu, kurang lebih artinya seperti itu. Lalu ini yang saya bilang tadi hanya di epoxy dan di clear, tidak dicat. Untuk velg menggunakan warna emas, velg depan belakang warna emas dengan jari-jari warna hitam. Selanjutnya di bagian sebelah kanan, karena tadi sudah menggunakan handle kopling, kita lihat di bagian kanan guys. Di untuk gas sudah menggunakan gas spontan merek Daytona, itu entah asli atau bukan, gas spontan. Lalu ke bawah ini karet filter, dan karbu menggunakan ukuran 28 dengan manifold custom guys. Ya, dana pelajar seperti ini. Ini manifoldnya dari pipa yang tahan panas. Ini P-Racing ukuran 28. Manifold custom dan kopling tentunya juga custom. Untuk bagian olor kopling dimasukkan ke dalam rangka atau sasis supaya tampilannya lebih rapi. Ini keluarnya seperti ini, dan tuas koplingnya seperti ini guys. Ini custom di bengkel kesayangan RC Tayeng. Dan di bagian kanan ini ada tulisannya RC Ningap single dong. Oke,
Oke, sekian video dari Delimatur 41. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua memodifikasi motor RC kesayangan Anda. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video Delimatur 41. Oh ya, untuk terakhir ini knalpot sudah dibobok, lubangnya lebih besar, guys. Ini bisa teman-teman kalian lihat. Lubangnya lebih besar. Oke, sekian dan terima kasih.